No man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman mudah-mudahan sehat semua ya Sehat jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya Diberkahi segalanya Amin ya robbal alamin Baik to the point aja teman-teman ya Jadi banyak teman-teman di luar sana Banyak bang itu bang tolong bang lidah dashboard bang Itu hakatan kok hakatan lagi gitu ya kok hakatan lagi gimana nggak bakalan apa-apa main yang kalau hakatan mulu kan seperti itu. ya Ada juga yang e, berpikir bahwa wah ini udah fix nggak bakalan mainet kata katanya gitu ya. Jelas dari awal tidak memahami project ini tujuan dan seperti apa. Kalau memang visi misi dan tujuannya bukan arahnya ya arahnya ke barang dan jasa mungkin hakatan nggak ada. Dan proyek-proyek lain mana ada yang uh, seperti ini, gitu. Jadi kelengkapan dan kekuatan power daripada utilitas, uh, apa? Nah, salah satu jalannya adalah diperkuat oleh adanya Hakaton gitu. Jadi Nicholas pernah bilang memang Hakaton itu tidak akan pernah berhenti. Ya terlebih ketika sudah open minded itu akan running tiap bulan, oke? Okay, ya program ini memang sudah lama, ya sudah lama direncanakan oleh core team bahwa Uh, saya masih teringat ketika diinterview oleh salah satu youtuber muda Amerika ya Nicholas pernah mengatakan bahwa ketika masa apa ketika waktu datang Open minded itu hackathon pun akan diaktifkan setiap bulan selama satu tahun yaitu untuk apa untuk memperkuat daripada Uh, jaringan pai itu sendiri, ekosistem pai itu sendiri, gitu teman-teman. Ya oke, okay. saya rasa kesimpulannya seperti itu jelas lah. Teman-teman bisa pahami ya. Jadi mari kita coba cek and recheck yang lain saja, karena memang ada beberapa teman-teman yang uh, akhirnya kemana-mana pikirannya, ya kemana-mana pikirannya bahwa hanya ngambil keuntungan semata dan sebagainya. Nah saya ngambil sisi itu saja untuk saat ini. Saya ngambil uh, pembelajaran ya kita sama-sama mempelajari. Dan saya berusaha untuk memberikan bukti ke teman-teman, ya. Artinya, asumsi-asumsi liar di luar sana yang mengatakan bahwa Kortim hanya mengambil atau merokok keuntungan semata. Yuk, kita coba cek. Ya, oke. Yang pertama, nah ini uh, pengunjung harian, ya, ini yang saya dapat pengunjung harian. Ini Februari, Maret, April. Nah ini ada peningkatan teman-teman, ya, 4,2 juta, 4,4 sampai 6,4 April ini, 6,3 Mei belum, ya. Artinya apa? Artinya memang uh, ada peningkatan user pengguna daripada uh, website itu sendiri. Kita saya, saya coba ini tracing websitenya mainepi.com, ya. Nah, ini yang akses melalui desktop 3,89% dan melalui handphone 96,11%, ya untuk uh, aksesnya ya, value aksesnya peningkatan. Oke, okay, selanjutnya nah ini teman-teman, ini domain menepi.com yang saya cek. Ya, peringkatnya ke 72.176, kata kunci organiknya 2.144, uh, kemudian ini ada biaya organik yang ketiga lihat berapa yang harus dikeluarkan jika mendapatkan jumlah pengunjung yang sama dari Google Adsense? Nah, ini dalam per bulan biaya yang harus dikeluarkan oleh menevi.com adalah 33.000 ya. 33.489 US dollar bukan rupiah loh. 33.000 silahkan dikalikan 14.800 misalkan. Seperti itu ya. Kemudian berapa penghasilannya? Nah, sementara penghasilan dari uh, website-nya mynepi.com atau website, atau domain mynepi.com berapakah totalnya? Nah, ini untuk pendapatan harian 1.272 dolar ya, dua dolar. Kemudian untuk bulanannya

ya 4000 lah 4000 berapa ini 4300 ya sekitar segitulah nggak nyampe 5000 US dollar bayangkan kalau untuk skalanya besar perusahaan besar segitu tidak tidak menutupi untuk biaya yang lain ini hanya dari segi biaya domain saja teman-teman coba kita cek selanjutnya Berapa banyak uang yang hilang dari manipi.com karena adblocks Nah ini uang yang hilang dari adblock ini adalah dari kita ya sebagai pengguna itu iklan-iklan barik itu di aplikasi ataupun kalau untuk website mungkin teman-teman bisa lihat di dashboard di apa namanya di tampilan website-nya apakah ada iklan ya diselipkan di pojok kanan pojok bawah ya atau di tengah kadang-kadang e, muncul misalkan apakah ada? Tidak ada kalau untuk di websitenya. Nah, tapi iklan itu disematkan adanya di aplikasi. Ya, adanya di aplikasi. Nah, ketika itu diblok dengan pengguna atau dinonaktifkan itu menjadi sebuah kerugian. Berapa kerugiannya? Nah, ini kehilangan pendapatan hariannya 37 dolar. Ya, tidak besar. Kerugian pendapatan bulanannya, nah coba lihat 37 dolar sehari. Ya, itu kan nggak besar lah kerugian pendapatan bulanan ya ini selama satu bulan ruginya 1122 US dollar kerugian tahunannya 13658 gitu nah ini untuk halaman harian ini yang diblokirnya 32000 eh 32 sorry ya benar 32000 ya kemudian eh, uh, bulan ini untuk bulanan yang diblokirnya 977 Ya, kemudian tampilan halamanan tahunan diblokir ini 11.000. Ini 9 ya, Sorry, 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 ini berarti 11 juta ya, ini 977.000. Nah, sekarang kalau ini kerugian, untuk kerugian edge nya yang iklan diblokir. Nah, sementara tadi saja udah selisih berapa? Udah selisih tidak nyampe 5.000, dan ini juga ada kerugian tambahan dari adblock iklan yang diblok. Oke, ya, teman-teman bisa, bisa uh, hitung lah dari situ. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini kehilangan pendapatan harian menurut negara. Nah ini menurut negara yang pertama memang ini paling besar mana Indonesia eh enggak Amerika sorry kehilangannya Kehilangan ini dari Amerika sendiri ada 32 ini hitungan harian ya bukan bulanan harian 32 dolar Ya 32,86 dolar Nah yang diblokirnya 6000 ya 6000 ini maksudnya iklan gitu. Untuk Indonesia 1,75 dolar kecil ya tetapi yang di bloknya banyak 15,925 kemudian India menyusul Pakistan Vietnam jadi ini ke kehilangan pendapatan harian menurut dari negara yang mengakses daripada websitenya uh, apa minipi.com domainnya minipi.com ya karena aplikasi pun base-nya uh, base aksesnya uh, base, uh, itu tetap di minepi.com ya seperti itu. Jadi kalau bertanya hanya ngambil keuntungan semata dari sini pun sama sekali tidak menguntungkan yang begitu besar sementara biaya bukan hanya masalah urusan uh, domain minepi.com saja tetapi banyak server ya perawatan, kemudian gaji tim dan lain sebagainya tidak menutupi sama sekali kalau hanya mengandalkan penghasilan dari adanya website dan aplikasi. Itu yang harus dipahami teman-teman ya. Jadi ya apa ya? Kalau memang tidak dibantu dengan investor saya rasa proyek ini tidak akan sampai setahun ini gitu itu yang 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 perlu kita sama-sama yuk mari belajar pahami artinya saya juga banyak hal baru yang tidak paham arahnya kemana dan bagaimana ya proses dan teknisnya seperti apa itu yang perlu tentunya setiap proyek juga dipelajari ya baik yang tida, atau terlebih ini yang diutamakan ya jadi banyak karena banyak penggunanya yang tidak diutamakan pun, ketika memang kita menjalani proyek itu, kita pelajari pelan-pelan, ya. Oke, kita lanjut. Apakah manip.com menggunakan kompresi? Nah, ini pun untuk memperingan daripada akses website dan aplikasi. Ini menepidep ke menggunakan teknologi kompresi BR. Ukuran aslinya 120,61 KB, ukuran terkompresinya 25. Dari 120 ke 25 ya. File dikurangi 95, sekitar 78% bayangkan. Artinya secara keseluruhan, menepi.com, domain, domain menepi.com, menggunakan kompresi bear ini, ketika kita mengakses yang pertama, effortnya tidak lemot, ya, tidak susah dibuka, ya. Jadi ketika kita akses website ataupun aplikasi itu mudah terbuka, cepat, ya. Jadi tidak tidak lama nungguin baru buka. Nah, itu artinya menggunakan kompresi BR ini. Nah, itu juga kemudahan untuk apa? Biar biaya kuota yang kita gunakan untuk aksesnya itu tidak terlalu besar gitu itu juga perlu dipahami ya kalau kalau yang saya pahami seperti itu teman-teman ya monggo kalau ada ada pendapat lain kemudian pencarian ya who is nah ini teman-teman bisa dilihat domain dibuat itu 2018 ya domainnya karena memang peluncuran Paynetok ini kan 2019 kemudian kadaluarsa domainnya itu 2030 ya Maret 12 2030 bayangkan Nah, ini rata-rata domain daripada sebuah Project ataupun perusahaan rata-rata satu -rata tahun 2 tahun tiga tahun ya paling banyak rata-rata satu -rata tahun nah ini luar biasa sudah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk kontrak domain daripada minepi.com ini sampai 2030 loh Enggak main-main artinya ya kemudian ini sudah diperbarui di 2021 jadi usia domainnya itu 4 tahun 5 bulan 25 hari ya? Seperti itu, jadi eh, artinya apa? Artinya, ini proyek memang sudah diskalakan jangka panjang, bukan hanya satu tahun. Nunggu nanti hasilnya gimana, perkembangannya. Kalau memang mungkin kan kita perpanjang tidak begitu, jadi di sini sudah disetel dari awal bahwa ini memang eh, akan menjadi eh, big project gitu loh. Makanya, untuk kontraknya pun tidak asal-asalan. Nah ini ada certik alert. Kenapa saya uh, sampaikan di sini? Karena ini jadi bahan pembelajaran teman-teman. Coba kita lihat ya. Ini akun resminya certik uh, alert. Kami telah melihat exploit pada Jimbo's protokol untuk uh, 7,5 juta dolar. Tidak adanya kontrol slip dalam fungsi shift katanya, yang memindahkan sejumlah besar likuiditas dalam kumpulan ya memungkinkan penyerang menyedot token dari penyedia likuiditas jadi ini ada kena hack ya artinya kena hack yang melalui protokol namanya Jimbos protokol ya ini jebol juga dan ini penyerang ini menyedot token dari penyedia likuiditas bayangkan artinya apa kejadian seperti ini sudah banyak tertracing oleh sertik ya banyak sekali token-token kerugian-kerugian baik itu laporan bulanannya tahunannya itu banyak yang kena hack. Nah, apakah ketika kita menginginkan secepat yang kita harapkan Paynetwork tanpa mempertimbangkan dari segi keamanan dan protokol. Apakah mau kejadian seperti ini nantinya? Oh tidak. Makanya hal itu penyempurnaan daripada apa yang sudah diputuskan dalam bidang keamanannya baik dalam bidang transaksi dan sebagainya itu tidak bisa dalam waktu sebentar gitu ya itu mereka loh yang ahli program programmer itu mereka loh yang ahli blockchain apalagi kita yang nggak paham dan nggak ngerti gitu kita cuma bisa ngomel doang ya kewasi belum artinya open minded juga belum nah ini yang yang perlu kita coba telah pelajari karena kembali ke kita sesuatu hal yang besar itu tidak bisa diputuskan atau dihasilkan dalam waktu yang sekejap sesuatu hal yang berat yang eh, apa perlu perjuangan lah artinya karena apa yang mahal itu ada harga Gitu. Yang mahal itu ada harga, tebusannya itu udah bukan tebusan asal-asalan, tebusannya itu luar biasa. Jadi, ada keberhasilan itu setelah kepayahan dulu. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut saja. Itu hanya sebagai pembelajaran daripada cerminan saja. Ini sertik ya. Jadi ada project lain yang jebol. Oke, kemudian dari koin Telegraph ini yang terakhir yang saya sampaikan, Beijing mengalokasikan minimal 100 juta yuan setiap tahun hingga 2025. Wow, untuk inovasi Web3 karena mereka menekankan kembali niat untuk membangun Beijing sebagai pusat inovasi global terkemuka dengan buku putih. Apa hubungannya dengan panetto? Memang tidak ada ini karena work tree hubungannya global. Kenapa saya bahas di sini? Tujuannya adalah ini kita melihat pergerakan teknologi, perkembangan teknologi yang berhubungan nanti toh pub 3 juga kita akan merasakannya. Pergerakan negara lain seperti Beijing sampai seperti ini sudah ada alokasi dana 100 juta sampai 2025. Artinya apa? Artinya teknologi tidak bisa dipungkiri ke depan teman-teman, ya. Terutama proyek kita juga memang posisinya nanti uh, full ya di web 3. Ya, jadi semuanya ke depan nanti akan web3. Ini hanya gambaran saja bahwa negara luar itu sudah mulai bergerak betul-betul, sudah diniatkan untuk membangun negaranya, membangun kotanya, gitu. Dia berani berinovasi karena melihat ke depan seperti apa gitu jadi teman-teman boleh cek di apa namanya di Twitter di apa Instagram mungkin atau telegram Facebook dan sebagainya informasi di luar di luaran sana kadang-kadang informasi seperti ini Bang itu kan enggak ada hubungannya sama Network segala macam ya memang kalau berpikir kita hanya sebatas Pine Network saja dan hanya sebatas menunggu open mainnet saja ya mungkin ini nggak ada hubungannya tetapi saya Mengangkat ini artinya kita bercermin melihat perkembangan bukan hanya sebatas Network saja tetapi di berbagai bidang di berbagai lini sekarang sudah teknologinya sudah mengarah ke Web3 dan blockchain. Oke itu aja teman-teman mudah-mudahan ini informasi bermanfaat buat teman-teman ya tetap klik petirnya ya jaga kesabarannya. Ya bagi yang tidak percaya termasuk juga niatan saya sharing seperti ini Mencari manfaat barangkali teman-teman membutuhkan juga masih banyak juga yang bilang bahwa nggak valid data segala macam ya saya selalu menyerahkan ke masing-masing Bukan berarti saya menyampaikan informasi ini 100% valid silahkan di YOR Ya lakukan penelitian masing-masing gitu jadi saya hanya belajar mengajak belajar bersama memahami ketika memang ada masukan di kolom komentar teman-teman itu yang saya pelajari ya gitu jadi teman-teman eh, mudah-mudahan ini ada nilai manfaatnya mohon maaf bila ada salah salah kata ya sukses selalu buat teman-teman dan jaga tetap kesehatan mudah-mudahan kita menikmati keberhasilan ini bersama-sama wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh